Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bakal mengusung nama Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo ke PDIP. Hal tersebut bisa dilakukan, kata Sekretaris Jenderal P3 Arwanito Mafi, jika Sandiaga Uno sudah resmi menjadi anggota P3. Arwani juga membocorkan soal kedekatan terkini antara Sandiaga Uno dengan P3. Kata dia, saat ini PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono sudah memiliki kesamaan dengan Sandiaga Uno. Kesamaan itulah yang membuat Arwani bakal dibahas juga kepada pimpinan PDIP. Meski demikian, Arwani masih enggan berbicara lebih jauh sebab menurut dia saat ini partainya masih dalam tahap mengkonkretkan bergabungnya Sandiaga Uno ke P3. Saat disinggung siapa cawapres dari P3, Arwani menyatakan kalau salah satunya yakni Sandiaga Uno.